Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di tutorial hijab 22. Di kesempatan video kali ini aku mau share ke kalian cara tutorial hijab segi 4 dengan beragam variasi dan model kekinian. Dan di kesempatan video kali ini aku bikin tutorial hijab segi 4 tanpa ribet, tanpa banyak jarum. Dan di kesempatan video kali ini kayaknya siapa saja bisa ngikutin cara hijab seperti ini. Dan so ya, jika kalian penasaran gimana caranya aku bikin tutorial hijab model seperti ini, meski for watching. So ya, langsung aja kita ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab segi 4 taris. Dan hijab segi 4 seperti ini kan. Terus aku bikin dibagi menjadi dua bagian seperti ini. Kayak gini. Kemudian diambil yang satu pendek, yang satu panjang seperti ini. Dirapihin dulu. Kemudian di masing-masing sisi dipentulin. Yaps, kurang lebih seperti ini. Kemudian bagian pendek ini ditarik ke depan seperti ini. Oke. Kemudian bagian ini diambil bagian tengahnya aja seperti ini, kayak gini. Kemudian dihadepin ke sini, terus seperti ini. Ditaruh di bagian sini, bukan di sini ya, ataupun di sini bukan, tapi di agak ke belakang, agak ke samping gitu, biar hasilnya lebih kece abis, kece-kece bener-beneran kece parah. Ini dirapiin supaya ada kesan layer-layernya gitu. Kemudian dipentulin. Dan supaya khasnya lebih kece lagi dan kelihatan banyak layer, kalian tinggal ngelipatin bagian ini. Ya, bagian yang atas ini dilipatin aja seperti ini. Seperti ini. Dilipatin aja seperti ini, jadi kelihatan ya kayak banyak layer gitu. Kemudian bagian ini, yep, bagian ini aku tarik ke belakang seperti ini. Kemudian aku pentulin di bagian belakang, yep, seperti ini. Yaps, kurang lebih seperti ini untuk model hijab pestanya. Ini lebih simpel banget dan lebih ringan buat kalian. Ini gampang banget buat kalian yang baru belajar juga. Ini oke banget. Kemudian supaya hasilnya lebih kece lagi, seperti biasa di sini aku menggunakan aksesoris hijab seperti ini supaya lebih kece. Dan untuk bagian belakangnya, yaps, jadi seperti itu. Semoga kalian suka. Yaps, jadi itu tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan bagi kalian yang ada saran atau kritikan ataupun sekedar request, silahkan komen di bawah. Tapi komen-komennya yang positif-positif aja. Dan silahkan request dan komen di bawah supaya aku semangat bikin tutorial hijabnya. Dan nanti aku baca komen-komennya. Dan aku suka banget baca komen-komen kalian yang cuman emoji dan love-love kayak gitu. Aku suka banget, aku jadi senyum-senyum sendiri. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video.